Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung silaturahmi alumni angkatan ketiga, prosesi penyerahan laporan pendidikan tahun pelajaran 2016-2017 di lingkungan SMK TPL Watampone dimulai. Acara pertama, pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, iya. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sana Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim.
Kita dapat berkumpul
sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia, semoga kita menjadi hamba yang selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Inilah laporan kami selaku ketua panitia. Dasar pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada komitmen untuk melepaskan alumni angkatan ketiga secara formal sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan administrasi yang telah disetujui oleh kepala sekolah SMKTV Watampone serta pengurus inti OSIS SMKTV Watampone masa bakti 2016-2017. B. Maksud pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan bekal formal kepada seluruh alumnus untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas alma mater sekolah sesuai dengan kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh di lingkungan SMKTV Watampone selama menjalani proses pendidikan serta mewujudkan wadah kebersamaan di kalangan siswa kelas 10, 11, dan 12. C. Tujuan pelaksanaan. Sejalan dengan maksud tersebut di atas, maka adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini antara lain untuk 1. Menumbuh kembangkan nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan kerja cerdas yang berkarakter akademik dan bermoral Islami sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Menanamkan rasa cinta pada alma mater dan sifat dasar visi dan misi pendidikan agar tepat sasaran dalam memilih dan menentukan arah keterlanjutan jenjang pendidikan berikutnya atau berkonsentrasi pada dunia kerja, dunia usaha yang kompetitif. D. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 31 Desember 2016 dan bertempat di gedung SMKTV Watampone. Peserta. Peserta kegiatan ini adalah alumnus angkatan ketiga tahun 2016 yang terdiri atas 24 alumnus. Seluruh siswa kelas 10, 11, dan 12 tahun pelajaran 2016-2017. F. Sumber dana. Dana yang digunakan dalam kegiatan ini sebagian besar dari sekolah dan sebagian lagi sumbangan dari orang tua alumni angkatan ketiga tahun 2016. Demikian, kami atas nama ketua panitia menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat berbagai hal yang dianggap kurang. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama untuk kelancaran acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kita semua. Selamat mengikuti acara sederhana ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima, review SMKTV Watampone dalam sejarah. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami hormati orang tua siswa atau wali siswa yang mendapat undangan, yang kami hormati tenaga pengajar dan pendidik SMK TPW Watampone, yang kami hormati tenaga kepegawaian SMK TPW Watampone, yang kami hormati satu rekan senior penggagas SMK TPW Watampone yang masih bertugas di SMP Negeri 4 Awampone, dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian, para alumnus siswa kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 SMK TPW Watampone yang sempat hadir pada hari ini. Pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Asaba sima tapang masina bahwa Allah taala wasiwai sehingga kita bisa hadir di tempat yang sederhana ini untuk mengikuti acara senandung alumni angkatan ketiga tahun 2016 yang dilanjutkan juga nanti dengan penyerahan buku laporan pendidikan bagi siswa kelas 10, kelas 11, kelas 12 serta penyerahan ijazah dan sertifikat hasil ujian nasional bagi alumnus angkatan ketiga tahun 2016. Yang acara pada hari ini pada saat ini adalah review SMK TV dalam sejarah. Kami menyampaikan permohonan maaf. Elo ada PKP sinimna tomatoku melebih. Kalau sekiranya penyambutan kami dan tempat yang kami sediakan itu tidak sesuai dengan kehendak, ya nanya dapur nangi bawah ini di SMK TV Watampone, sekolah swasta, sekolah rintisan putra-putra Awampone. Yang kedua, kami mewakili Bapak Kepala SMK TV Watampone menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besar. Bilang terima kasih mana kali ini teman-temanku Malapie yang sempat hadir memenuhi undangan kami untuk bersama-sama mendengarkan dan mengikuti acara ini. Protokol tadi menyampaikan review SMK TV dalam sejarah. Saya persingkat saja. Jadi ya sekolah ini apa mulai di penentu tahun 2011. Tahun 2011, sekarang 2016. 5 tahun ya, 6 tahun. Pertamanya di Jalan MT Haryono di Macanan Hedena Patungan di Mapanyuki kita sewa ruko berlantai 2 dengan sewa waktu itu 70 juta per tahun. Sehingga mega wenturo tomatua ini lupa si kuala nak metro namanya ku baru, lagi-lagi ku baru metau-tau tuwi angkanam padangka kesima kada tanya si kuala ya roh kuala katuma kada tanya si kuala ya roh luku lele tak sapa-sapa anak-anak untuk upas si kuala takongka siang licur. Ya jadi temui makupe kiri Bandara Hasanuddin Makassar. Dina cedi, dina dua, dina talu, dina apa si koruntuk kanan kadeka. Makin dan kanase perumpas si kola nak nadi meral. Datanya si kola. Apa dongo-dongo ikutu. Kada kamada pedampe kamure. Itu nang kawira wana ini sendiri dharma lokal lecai bulanai dua pajajian maka dan peniru lupa sikola anureta beka sega mau kola yang kubali tanya sikola yang kubali dena wadika ijazah taruh ni dena dulu lemak
nak bicara makoko. Apa ya tu tau ye demetol nampak percuma dera berdebat. Mau buang-buang tenaga baun. Lebih baik lo kaki sapa wepala atau minum-minum teh. Dina paralu dera mau penyewan na weko dia di searah. Pengko ke carana nanti si cocok pati sengena pagalungena politi eh. Sejati mampu ewan kawin wasuri gagal untuna. Kemudian satu tahun berikutnya capur duwi nak si bawa Papagus Ucahyadi. Ini tu lelanjut sewana yang roga dunia 70 juta si tahun. Lece nak menumpang di SD 47 Undra di desa Undra. Lece kak menumpang ke misal tu ke menumpang ni nyawna bata we negara ini cakit tu matangna bata we makalau lain ini cakit dek kete pakar ke si perjalanan na isi KTP angka cik beliau diwa ega jasana juga di isi KTP yursu isi operasional na di Kabupaten Bone dia percaya kita waktu itu masih ada pengelakalan sebab beliau Pak Marsus Palembang yang mengantarkan kita ke Makassar. Alhamdulillah waktu itu posisi almarhum Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Jaban merespon baik apa surat ke izin operasional sehingga ini sekolah sudah sah. Dia negara siaga egana meloka menumpas si SMP 4 awam pun eh masa bayak buka rumah Pak Guru agak nak pada kak tahu si isa kesi yang kode agak ini sejama lalu nama timbro apu tepi kau-kau eh nanti diterima SMP KTP makguru di SMP 4 usapuru baru-baru aku lalu ngerangi pengelatala apa pengelatala maka tadi mana ini urusannya sewa-sewari lagi enak tuh di dino kalau pengelatala pelawai insyaallah digagak merenci. Masihnya pengelatala dinas berselang siaga purna mereka memperkeruh teman-teman termasuk beliau Pak Marsus yang memperjuangkan SMKTP. Tiba-tiba terjadi pergantian kepala sekolah. Digantinya kepala sekolah yang minggu eh. Hari Jumat waktu itu dilantik. Hari Senin tamat SMKTP watampuni magur di SMP 4 itu nama putih kau kuala tu makuk kecuali kau boleh dicek putih apa kalau tau matuh ya jadi sebenarnya pada yang nak tua-tua kita tahu eh pada yang mencari pemasin pengeletak akhirnya yang upaki prinsip teman-teman lebihku anak-anakku antrian beriku upaki berjuang. Kena kisi tau monro-koro biasa si Sandrung nandri wadua ni Pak Bagus apa sama Pak Guru kan letaknya pintu letaknya lima si agena segejim kata orang makadak apa betul gajimu makadak gaji kok tak ber apa alina nasa gaji doi bawa sama nama dia rodoi eh melo dipakai matu lete di jembatan Siratal Mustaqim untuk sampai ke surga. Ini lo matabu untuk meli untuk gelo dipakai resmi mundi. Nah ya dia utap beri bangsa bicara nak tahu dia bunuh suri. Kalau tak bawa agi-agi lo tapi kau yang penting di sisi aku maka simui dan sesuai perkataan Al-Quranul Karim. Paya tu pak kita tak ide Tolino, eh salah. Salah ini pak kita tak Tolino. Ada pedang pekak di tempat-tempat lebih ku dega ke ada pira-pira pahat tak.
tapi wajib isi pereng rami. Ya donaro nanti di patuk-patukan ini bijak-bijak. Tak kapasi kula lalu. Kapasi kula lalu. Yang kau galu di pamanariangi nanti matu si jagung. Nanti dia nasi wahana. Nanti mangkaga. Nanti mau pengadilan. Ya bokor-bokor. Yang kau tahu luka mana kapasi kurangi. Dan membeli